Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Soal Bagus. Kali ini Soal Bagus akan share tentang soal penilaian akhir semester kelas 6 tematik tema kelima semester 1 kurikulum 2013. Dan sebelumnya Soal Bagus juga sudah upload ya untuk tema ketiga dan tema keempatnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang belajar. Baiklah, langsung saja kita kerjakan soal-soalnya. Nomor 1, daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet disebut titik-titik. A. Medan magnet, C. Gaya magnet, C. Kutub magnet, atau D. Wilayah magnet. Ya, jawabannya adalah medan magnet. Nomor 2, yang bukan termasuk penyebab keberagaman masyarakat Indonesia adalah A. Perbedaan kondisi alam, B. Perbedaan musim suatu daerah, C. Keadaan transportasi dan komunikasi, atau D. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ya, yang bukan itu apa? Jawabannya, ya, perbedaan musim suatu daerah. Ini tidak termasuk ya penyebab keberagaman. Nomor 3. Salah satu hal yang biasa terdapat dalam formulir adalah ya, A. Kode pos, B. Jenis kelamin, C. Alamat, D. Nama orang tua. Ya, alamat. Oke, nomor 4. Jika dua buah kutub magnet sejenis berdekatan, maka yang terjadi adalah A. Tidak tentu, B. Tarik menarik, C. Kedua magnet menyatu, atau D. Tolak menolak. Ya, tolak menolak ya. Nomor 5. Arti warna biru pada bendera ASEAN adalah melambangkan titik-titik. A. Perdamaian, B. Stabilitas, C. Semangat, atau D. Kedinamisan. Ya, perdamaian. Nomor 6. Sikap bekerja keras dalam lingkungan sekolah ditunjukkan dengan titik-titik. A. Bekerja keras untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tentram. B. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. C. Bekerja keras dalam membantu orang tua. Atau D. Bekerja keras untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Nah, di lingkungan sekolah ya, jawabannya adalah B. Nomor 7, salah satu isi pada daftar riwayat hidup kecuali A. Data diri, B. Pengalaman, C. Data orang tua, atau D. Keterampilan. Ya, jawabannya adalah data orang tua, nggak ada ya. 8, contoh benda yang ditarik lemah oleh magnet yaitu A. Seng, B. Baja, C. Besi, D. Aluminium. Ya, D ya, aluminium. Kurang ya kalau ditarik magnet tuh, lemah. Nomor 9, di bawah ini yang bukan salah satu peran UKM ya, adalah A. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, B. Sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan, C. Sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil, atau D. Memberikan pemasukan devisa bagi negara. Ya, jawabannya adalah A ya. Nomor 10, di bawah ini yang bukan termasuk sikap wirausaha adalah A. Menjaga etos kerja yang kuat, B. Selalu mencari aman, C. Membuat keputusan yang tepat waktu, atau D. Mendukung dan menerima kritik dengan senang. Ya, nomor 10, jawabannya adalah B. 11, induksi elektromagnetik. Ah, susah amat ya. Terjadi jika magnet batang digerakkan keluar masuk dalam titik-titik. A. Garis gaya magnet, B. Generator, C. Kumparan, atau D. Arus listrik. Ya, kumparan jawabannya. 12. Salah satu keuntungan MEA bagi Indonesia adalah A. Eksploitasi Indonesia, B. Meningkatkan investasi, C. Meningkatkan kesejahteraan, atau D. Menciptakan lapangan kerja baru. MEA, Masyarakat Ekonomi Asia bagi Indonesia adalah ya, eksploitasi Indonesia. Tapi ini kayaknya ini kecuali kayaknya nih. Ya, salah satu yang bukan ya, itu contohnya. Soalnya ini yang bukan, coba kita rubah dulu dah. Nah, begini ya, yang bukan ya. Berarti jawabannya ini A ya harusnya. 13, tanda, lambang ataupun simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi
Perusahaan atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Ada definisi dari titik-titik. A. Ambalase. B. Logo. C. Spanduk atau D. Poster. Ya, logo ya. Empat belas, di bawah ini yang bukan termasuk salah satu fungsi dari daftar riwayat hidup adalah A. Berisi informasi tentang diri seseorang. B. Menerangkan data diri kepada orang lain. C. Untuk menawarkan. D. Mendaftarkan diri. Ya, 14 jawabannya C ya. 15. Di bawah ini peran Indonesia di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN kecuali A. Sebagai tuan rumah dan peserta lomba SEA Games. B. Menjadi sponsor kegiatan pertukaran pelajar pemerintah Indonesia melalui program Dharma Siswa yang telah memberikan bantuan pendidikan kepada siswa asing termasuk siswa dari ASEAN. C. Pembiayaan riset terutama dalam bidang sosial seperti kewirausahaan dan pemberdayaan perempuan atau D. Memberikan bantuan pendidikan ke negara lain. Ya. Ini kan peran Indonesia ya. Jawabannya adalah D ya. Di bawah ini yang bukan contoh perilaku bertanggung jawab adalah A. Menggunakan sesuatu tidak sesuai kebutuhan. B. Menaati segala tata tertib sekolah yang berlaku. C. Melaksanakan kewajiban piket kebersihan kelas atau gotong royong. Membersihkan sekolah. Atau D. Mengerjakan ulangan ataupun latihan soal dengan jujur dan tanpa mencontek. Ya. Menggunakan sesuatu tidak sesuai kebutuhan. Dan yang bukan. 17. Daerah magnet yang memiliki gaya tarik atau gaya tolak terbesar yaitu A. Induksi magnet, B. Kutub magnet, C. Medan magnet, atau D. Garis gaya magnet. Ya, kutub magnet. 18. Sifat kemagnetan sebuah magnet tidak akan hilang apabila magnet tersebut A. Dipanaskan, B. Dipukul-pukul, C. Digosokkan pada batang besi, atau D. Dialiri listrik bolak-balik. Ya, jawabannya adalah C. 19. Benda yang ditarik oleh magnet bahan ferromagnetik adalah A. Bismut, B. Seng, C. Natrium klorida, atau D. Nikel. Ya, 19. Jawabannya D. Nikel. 20. Ada beberapa kendala dalam usaha kecil masyarakat kecil. Dalam masyarakat kecuali A. Kesempatan kerja, B. Modal, C. Manajemen administrasi, atau D. Pemanfaatan teknologi. A ya, jawabannya kesempatan kerja. Baiklah, demikian untuk 20 soal pilihan ganda untuk kelas 6 tema kelima ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk soal esainya atau isiannya, teman-teman bisa buka jawabannya di www.soalbagus.com. Link sudah tersedia di bagian deskripsi video ini atau di kolom komentar video ini. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.